Cindunian. 7 artis cantik penuh pesona ini berdarah Palembang. Lahir dan berasal dari Palembang. Inilah 7 artis perempuan Wong Kitogalo yang cantik, rupawan, berbakat, dan berprestasi. Kota Palembang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan dan termasuk kota terbesar di Pulau Sumatera. Palembang terkenal dengan makanan tradisionalnya yaitu pempek yang terbuat dari ikan tenggiri dan para perempuannya yang berparas jelita, seperti para artis perempuan asal Palembang berikut ini. Bahasa yang digunakan di Palembang disebut dengan bahasa Melayu Palembang dengan pelafalan yang banyak berakhiran huruf O, dan mirip dengan bahasa Jambi dan Bengkulu. Jika berkunjung ke Palembang, jangan lupa untuk mengunjungi Jembatan Ampera yang menjadi ikon dari kota ini. Siapa saja artis perempuan yang berasal dari Palembang? Inilah beberapa di antaranya. 7 artis perempuan asal Palembang. 1. Dinda Hau. Pemilik nama lengkap Nyimas Khodijah Nastiti Adinda ini lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 14 November tahun 1996. Bintang film Surat Kecil Untuk Tuhan ini merupakan salah satu artis yang berasal dari Palembang. Ketika menikah dengan Ray Mbayang pun ia juga menggunakan adat Palembang. Kini Dinda Hau sedang disibukkan dengan mengurus buah hatinya, Arsa Khalif Muhammad Mbayang yang baru lahir pada bulan Juni tahun 2021 lalu. 2. Tia Arifin. Bintang sinetron Preman Pensiun, Tia Arifin berasal dari Palembang. Perempuan kelahiran tanggal 22 Oktober tahun 1994 itu menikah dengan Asraf Khalid, anak tiri Siti Nurhaliza. Usai menggelar resepsi pernikahan mewah di kampung halamannya, Palembang, Tia Arifin diboyong sang suami ke Malaysia dan menetap di sana. Kini ia sudah tak lagi muncul di layar kaca, namun sesekali berbagi kesehariannya lewat kanal YouTube pribadinya. 3. Artis asal Palembang, Fenita Ari. Presenter Fenita Ari yang lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1986 ini juga merupakan artis asal Palembang. Menikah dengan Ari Untung, keduanya dikaruniai 3 anak, yaitu Miss Bareta Fatiga Vindava, Miss Bareta Aisyah Mihaila, dan Miss Bareta Yusuf Atalia. Kini Fenita dan Ari sudah berhijrah. Fenita juga sudah mantap mengenakan hijab yang membuat aura kecantikannya semakin terpancar. 4. Gita Savitri. YouTuber Gita Savitri Devi atau yang lebih dikenal sebagai Gita Savitri lahir di Palembang, tanggal 27 Juli tahun 1992. Bintang acara televisi Muslim Travelers ini dikenal dengan vlog-vlognya semasa berkuliah di Jerman. Ia juga aktif menyuarakan hak-hak perempuan. Gita Savitri menikah dengan Paul Partohap pada tahun 2018 lalu. Penulis buku Rentang Kisah ini sempat membuat heboh akan keputusannya untuk child free alias tak mau memiliki anak. 5. Maria Selena. Pemegang gelar Puteri Indonesia 2011, Maria Selena, berasal dari Palembang meskipun pada waktu itu mewakili daerah Jawa Tengah. Perempuan kelahiran 24 September 1990 ini sempat menjadi atlet bola basket di Surabaya dan kuliah di Bandung. Bintang serial televisi Kesempurnaan Cinta dan Aku Hanya Ingin Dicintai itu juga aktif sebagai presenter. Ia sempat menjalin hubungan dengan pebulu tangkis Kevin Sanjaya, namun kisah cinta mereka kandas di tengah jalan. Maria kini telah bertunangan dengan seorang pilot asal Perancis. 6. Kartika Putri. Presenter sekaligus aktris Kartika Putri lahir dari Palembang pada tanggal 20 Januari tahun 1991. Ia sudah berhijrah dan menikah dengan Habib Usman Yahya pada tahun 2018. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2019 Kartika Putri melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Syarifah Halisa Agnia Bahira. Cerita persalinan Kartika Putri cukup menarik sebab ia memutuskan untuk melahirkan di rumahnya sendiri setelah terinspirasi cerita persalinan hewan gajah di alam liar. 7. Artis asal Palembang, Putri Titian. Artis cantik Putri Titian juga berasal dari Palembang. Bintang FTV itu dipersunting oleh Junior Liem pada tahun 2016 lalu dan dikaruniai 2 orang anak, Theodore Iori Liem dan Mika Iago Liem. Keseharian Putri Titian mengasuh para buah hatinya kerap jadi inspirasi bagi parents yang mengikutinya di Instagram. Mereka yang berasal dari Palembang memang memiliki pesona kecantikannya tersendiri yang berbeda dari suku-suku lainnya di Indonesia. Dari beberapa artis wanita asal Palembang di atas, yang mana yang paling parents sukai?